senang, mengundang senang. Jadi kalau mengundang Quran jangan seminggu sekali, sebulan sekali. Kalau bisa tiap hari. Gitu. Itu senang. Kalau sebulan sekali karena takut sama guru saja. Itu pun kalau ditunjuk tidak mau juga. Mamur-mamur tempat dia, oh gak usah. Udah bantah Al-Quran, bantah gurunya, buatan di malaikat. Ada yang begitu. Kasih gratis, tidak mau. Udah, kamu Quran masuk. Kamu gak usah bayar, saya yang bayar. Asal kamu ngomong guru, saya gak punya uang untuk bayar. Oh, ngomong terang-terangan, jujur itu baik. Melarat itu gengsi. Masa wis melarat gengsi. Sugih gengsi masih pantas melarat. Padahal gak duwe. Nah, saya gak punya uang. Kata singkatan orang, saya gak ada uang, saya perintah guru kok. Begitu kira-kira. Mudah-mudahan yang gak punya uang jangan takut-takut mengundang, karena kita didik murid kita bukan karena uang. Begitu ya. Jadi gak punya uang, wah, berusaha nanti bulan depan nunggu arisan. Na'udzu billahi min dzalik. Ya, mudah-mudahan itu semua kita lihat di baru umat, melihat semua segala kebaikan. Tidak ada yang sulit bagi orang-orang beriman dan orang yang takwa. Tidak ada orang beriman itu alladzina yu'minuna la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah mereka orang beriman tidak takut bagi mereka dan tidak ada kesedihan bagi mereka. Gembira. Kalau orang beriman stres, bingung, sedih, keluar dari iman, bukan golongan orang beriman. Na'udzubillahi min dzalik. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,